Sabtu 21 September 2013, dalam rangka mewujudkan masyarakat peduli lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Forum Kabupaten Sehat mengadakan dua buah event yang diharapkan mampu mendukung Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan penghargaan Adipura dan juga Wahana Tata Nugraha 2013. Kita bisa melihat rekan-rekan kita yang dari SPPD melakukan penyekatan trotoar jalan. Kita harapkan ini sudah berjalan sudah hampir setengah jam. Dalam ini kegiatan progresnya juga cukup baik dan kemudian ini bisa berjalan dengan baik dan juga terkena dengan pertemuan. Kegiatan yang dilaksanakan sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kota Tenggarong yang ke-231 ini terbagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk menggalakkan pola hidup bersih baik dari lingkungan pemerintah, masyarakat hingga sekolah sehat. Kami berharap kepada seluruh warga masyarakat, mari sama-sama kita jaga Kota Tenggarong ini, kita pelihara dari sisi kebersihan dan harus aman dan tertib.